menang banyak, maling motor di Bandung berhasil gasak Honda Beat, Scoopy, dan Kawasaki Ninja. Aksi pencurian motor atau maling motor masih kerap terjadi di lingkungan kita. Makanya, diimbau memasang gembok ban agar aman dari pelaku maling motor. Kali ini terjadi pencurian motor di Kota Bandung, Jawa Barat. Tak tanggung-tanggung, tiga motor langsung digasak para pelaku dalam waktu satu malam. Untung yang si maling motor terekam kamera CCTV. Potongan rekaman CCTV itu pun diunggah ke media sosial. Salah satunya oleh akun Instagram @bandungtok. Postingan itu diunggah pada Rabu 16 Juni 2021 kemarin. Nampak maling motor berjumlah 5 orang itu berdiri di sebuah gang. Tak lama masing-masing pelaku menaiki satu motor. Dikutip dari keterangan, peristiwa itu terjadi di Jalan Gumuruh RT 2 RW 6 Kota Bandung. Waktu kejadian pada Rabu sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku melancarkan aksinya secara kelompok. Para pelaku pun berhasil menggasak tiga motor, diantaranya satu Honda Beat, satu Honda Scoopy, dan satu Kawasaki Ninja. Netizen yang melihat postingan itu pun langsung membanjiri kolom komentar.